Santai bro, santai. Halo guys, what's up? Bagaimana kabar kalian semua? Di sini aku bermain hero Jawhead guys. Di sini aku akan berbagi kepada kalian bagaimana cara melawan hero Arlott guys. Oke, kita cut line-nya guys. Nah. Iya, ngapain Arlott? Baru level 1 udah dapat first blood. Kalau kalian ketemu Arlott, pakai aja hero ini guys, pakai emblem single target assassin. Oke, kita tunggu dia di sini guys. Nah, mau kemana? Aduh, di stun. Santai guys, nanti aja dia recall. Kalau dia recall bakalan ketinggalan XP sama kita guys. Oke, kita clear saja di sini. Kita tungguin lagi, guys. Oke, plating dulu. Ayo, guys, kita tungguin lagi di sini, guys. Iya, nggak kapok Arlott-nya, guys. Arlott. Jadi, kalian nggak usah ban Arlott lagi guys. Aku kasih tahu caranya bagaimana melawan hero Arlott dengan Jawhead. Pertama-tama kalian buat BOD aja guys, biar sekali combo sakit. Nah, maju sini. Kan nggak berani maju dia guys, kalau dia maju. Nah, ini Paramis mati nih guys. Iya. Waduh. Execute dong. Oke guys, nggak apa-apa guys. Kita clear lagi guys. Kita tungguin saja Arlott-nya nggak clear. Oke, terus aja lane-nya. Nah itu guys kelihatannya guys. Kita flicker ke bawah, ke turret aja guys. Iya, ice. Aduh, kepleset. Leset tangan gue yuk. Paramis selamat. Oke, santai aja dulu. Kita biarkan Arlott-nya maju. Di sini ada Valentina. Rame cuy. Mundur. Kalau kalian main Jawhead menggunakan spell flicker atau stun boleh sih. Biasanya kalau kalian menggunakan spell stun itu mudah sekali untuk melakukan combo. Tapi karena di sini rankku di glory, itu bahaya sih kalau pakai stun. Kalau misalkan dapat kill jugaan, kita mudah dibunuh juga guys. Kalau misalkan flicker, kalian bisa surprise ke depan maupun untuk kabur. Oke, Arlott-nya nggak berani. Kita cut lane aja guys, soalnya udah mau ada turtle. Oke, kita tunggu di sini guys. Arlott-nya pasti bakalan kesini, tungguin aja, soalnya udah mau turtle itu kan. Dia datang. Iya. Ini kalau ada stun mati sih. Malah kita yang disetun guys. Oke, kita clear saja lagi minionnya. Oke, tampaknya Arlott ikut keluar. Kita ambil objektif guys. Jangan sia-siakan turretnya. Biar kita bisa rotasi ntar.
Jugaan teman kita sudah kuat tuh nahan. Oke, turret sudah dapat. Kita tunggu di sini, guys. Kenapa? Pasti dia bakalan ngetartel nih. Tuh kan. Nah, Cecilion, iya mangsa ini. Sekali combo gitu doang, ulti aja belum kepake. Nah. Ya enggak apa-apa. Arlott ngapain maju? Iya. Gigit, nice. Lagi satu nih Arlottnya nggak ada skill kabur. Iya. Kalau misalkan kalian bermain Arlott, aku sudah buat cara bermain Arlott, guys. Kalian, iya. Kabur. Nah, itu fungsi flicker, guys. Kalau misalkan kalian pakai stun, mungkin itu kalian sudah dibunuh sama Lancelot. Oh iya guys, kalau kalian ingin bermain Arlott, aku sudah buat tutorialnya, guys. Nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Lengkap dengan combo dan build-nya, guys. Oke, kita ambil objektif, push turret-nya, guys. Oke. Nah, tawar, iya, mundur dulu, guys. Oke, cuman gitu aja, guys. Easy sebenarnya. Oke, kita clear minion lagi, guys. Kalau kalian main XP laner, jangan lupakan laning-nya, guys. Laning sama kalau misalkan kalian bisa push turret, push aja turret-nya. Dan misalkan kalau kalian bermain Johead, nah, teman kita war. Oke. Iya, Arlott. Ngapain? Aduh, gak ada flicker. Nah, itu tadi, guys. Kalau misalkan kalian main XP laner, kalau misalkan saat kalian pakai Jawhead, kalian cukup bermain ambush atau main rumput gitu, guys. Nah, kayak gini nih. Main umpet-umpet, kalau misalkan aman, clear saja minionnya. Karena Jawhead itu hero-nya kalau bisa dibilang combo, sekali combo sih, guys. Jadi itulah gunanya kalau misalkan kalian emblem assassin yang single target. Oke, kita ambil objektif lagi. Nah, itu guys, kalau kalian misalkan sudah unggul, kalian buat BOD, Hunter Strike, sama Malefic Roar. Nah, itu tujuannya nanti buat burst damage ketika kalian combo sama Malefic Roar. Kan ini lancenya build tank, nah biar bisa penetrasi itu, guys. Oke, kita clear. Nah, ini lancenya. Nah, kita jaga di sini, guys. Nah, iya. Aduh. Ayo Lord, guys, bisa Lord nih, chat biar nggak ketamek. Lancinya udah mati, kita chat aja, guys. Kasih mental ya, guys. Skinnya bagus, bang. Kasih mental dulu, guys. Makasih, bang. BTW itu skin mahal loh, tapi permainannya ya nggak tahu juga sih, teman-temannya juga rada-rada seperti Arlott. Arlott nggak bisa ngapain, cuy. Oke, bantu teman kita Lord. Kita yang dapat kenapa nggak power retry. Oke, kita clear saja. Kalau kalian main XP, ingat, guys, jangan terlalu nafsu, guys. Kalau misalkan kalian
unggul level, unggul build. Kalau duel ya nggak masalah, kalau misalkan rame-rame ya nggak usah deh. Ini kalian ambil objektif, teman kalian kumpul limit, nah kita coba jalankan satu lane atas maupun bawah. Oke, kita pancing-pancing aja. Nah, ini lanci nih, digigit, nice. Stiker dulu nggak? Santai bro, santai. Nah, kalau Malefic Roar kalian sudah jadi, kita bikin radian guys, biar bisa nahan damage dari Valentina sama Cici Dion karena dia dua magi. Kita butuh radian armor. Oke, kita tek saja guys, incer salah satu. Iya, waduh, abur. Ya, easy banget guys, victory. Nah itu dia guys untuk itemnya, Death of Despair, Malefic Roar, Hunter Strike, kemudian Radiant Armor, yang terakhir kalian bisa beli Dominant Ice atau Immortal. Oke, kita kasih paham Arlotnya guys, tutorial Arlot. Anda adalah lawan yang hebat. Segitu saja dulu guys, bye.